Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku berada di pelataran stasiun kereta api Taichung atau biasanya di sini disebut dengan Taichung Hochachan. Tempat ini sangat familiar di kalangan PMI Taiwan. Tapi suasananya agak sepi ya, soalnya memang sudah lewat jadwal liburnya teman-teman PMI. Biasanya itu antara tanggal 10 sampai tanggal 20 itu rame-ramenya. Dan juga ada terkendala satu hal, yaitu melonjaknya kasus lokal virus itu yang sekarang lagi trending itu loh, nggak perlu disebutkan ya, ya pokoknya itulah. Karena di satu kota itu ada lonjakan kasus formal, jadi banyak yang dilarang untuk libur atau liburnya itu jamnya dibatasi, hanya boleh keluar sekitar 3-4 jam saja. Makanya sepi, biasanya di sini itu full orang, terutamanya dari TKI atau BMI atau PMI, sama aja. Dan ini adalah ikonnya Taichung Hochachan, capung TTIY Dodo Erok di tempat kalian namanya apa. Dan gedung ini dulu pas tahun 2017 atau 2018 saya lupa, pernah hancur dihantam oleh typhoon. Saking kencengnya angin tuh gedungnya sampai hancur. Tapi sekarang sudah berdiri tegak lagi. Di Taichung Hochachan ini, lantai 1 digunakan untuk pertokoan, jadi isinya toko-toko semua. Sedangkan di lantai 2 adalah tempat pembelian tiketnya. Dan untuk berhentinya kereta api atau peronnya itu berada di lantai 3. Jadi kalau mau naik kereta itu harus ke lantai 2 dulu, beli tiket, kemudian naik lagi ke lantai 3 untuk naik keretanya. Sekarang naik dulu. Sekarang menuju loket pembelian tiket ya. Untuk pembelian tiketnya bisa lewat mesin otomatis, bisa juga lewat loket seperti ini. Dan ini mbak-mbak Indonesia yang sebelah sini, ini untuk pembelian tiket arah selatan, Taiwan bagian selatan. Kalau yang sebelah sini untuk Taiwan bagian utara. Nah, ini jadwal keretanya, nanti saya naik Puyuma Express nomor 136 arah ke Nangkang. Oh,
Oke, waktunya pulang. Di tempat umum seperti ini, itu wajib memakai masker ya. Bila melanggar, bisa kena denda 15.000 NT atau setara dengan 7.500.000 rupiah. Lihat sekeliling, semuanya pakai masker. Tidak ada yang tidak memakai masker. Jadi penduduk di Taiwan, baik yang penduduk asing maupun penduduk asli, itu semuanya taat akan peraturan. Seperti yang aku bilang tadi, ini rel keretanya berada di lantai 3 ya. Bukan di bawah tanah, tapi di lantai 3. Ini adalah kereta api Seqiang, kereta ekspres tercepat kedua. Untuk tujuan Taichung ke Taipei, tiketnya harganya 375. Kereta ini berhenti di setiap stasiun besar. Jadi, karena berhenti di setiap stasiun, maka kedatangannya ke Taipei jauh lebih lambat dibandingkan kereta yang satunya. Warnanya didominasi abu-abu dan oranye. Untuk naik kereta ini, bisa menggunakan YoYo Card ataupun membeli tiket. Kira-kira kudu. Dan ini adalah kereta Puyuma Express, kereta ekspres tercepat di Taiwan. Warnanya didominasi putih dan merah. Untuk naik kereta ini harus membeli tiket ya, tidak bisa menggunakan YoYo Card kalau tidak mau didenda. Kereta ini hanya berhenti di beberapa stasiun saja. Makanya kedatangannya lebih cepat dibandingkan kereta yang satunya tadi. Untuk Taichung ke Taipei itu harga tiketnya sekitar 375 NT. Dan untuk perjalanan dari Taichung ke Taipei memakan waktu sekitar 2 jam lebih 5 menit. Nah, ini kereta yang akan saya tumpangi menuju Taipei sudah datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam santun TKW Taiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.